Selamat Tahun Baru Cina saya ucapkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang berketurunan Tionghoa. Selepas 2 tahun terpaksa menyambut Tahun Baru dari kejauhan dan terpisah dengan keluarga. Pada tahun ini, masyarakat Tionghoa dapat kembali meraihkan Tahun Baru Cina bersama ibu bapa dan keluarga. Peluang yang dinikmati ini diharap dapat mengerat dan memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan. Namun dikala bergembira, usah dilupakan prosedur operasi standard ataupun SOP dalam memastikan kita semua dapat terus hidup membendung penularan wabak COVID-19. Sempena Tahun Harimau ini juga, diharap segala usaha kerajaan untuk memastikan kestabilan ekonomi serta kesejahteraan rakyat dapat dipertingkatkan pada tahun 2022 dan tahun-tahun seterusnya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Cina yang telah berganding bahu dengan semua kaum-kaum lain, khususnya kaum Melayu, India, Kadazan, Dusun, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau dan lain-lain sebagai sebuah keluarga Malaysia. Marilah kita terus bersatu hati menyokong usaha kerajaan untuk memulih dan menstrukturkan ekonomi negara bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju sepenuhnya. Semoga tahun ini membawa kemakmuran, kebahagiaan dan kesihatan yang baik untuk seluruh keluarga Malaysia. Kongsi Facai, Sinian Kuai Dah.